jadi hari ini aku mau beli pecel. Ini pecel, ini tuh sayur-sayuran yang udah di masak. Apa-apa tuh ya, sayur non basi gitu, daun sampe, kangkung di rombehan tuh ya. Salib, terus bayam, kangkung, pilurupi. Jadi ini pakai bumbunya bumbu kacang. Nanti disiram pakai bumbu kacang. Mantap. Ada beli gorengan mana? Gorengan mana? Mendoana itu? Tidak ada, saya tinggal bala-bala saja ya. Itu satu bala-bala, dua lontongnya. Dipotong-potong tuh. Mohon. Jadi aku pesen ini bakwan atau bala-bala. Tuh, dipotong-potong. Ini tangan dia bersih guys. Terus disiram lagi pakai bumbu apa namanya? Bumbu kacang. Ya, yuk dagang tuh seberapa tahun sih, yuk? Tahu saya 30 tahun lah aku. Belum betul. Pengagung lagi yang 37. Aduh. Jadi dia jualan pecel. Iya. Ajakan. Ikan lagi terus icalan pecel gitu. Oh. Jadi dia jualan pecel udah 30 tahun, guys. Bayangin 30 tahun jualan pecel. Wow, amazing. Semangat, Bi. Nanti disiram pakai si itu, itu ditambahin air lagi ya, by the way. Itu ditambahin air lagi guys, nggak disiram lagi pakai si bumbu kacangnya. Mantap. Wow, ini tusukan enten sabar lagi nih. Ada ya nak? Oh, ada dua. Tuh, guys, penampakannya di sini juga ada pisang rebus. Tuh. Udah pakai mat celora. Siap santap. Agar gedang lembut. Halo, balik lagi sama aku si cowet, cowok cerewet Kaken Prayoga. Oke, guys, jadi hari ini aku belum mandi ya, by the way. Ini sama sekali aku belum mandi. Aku mau review makanan yang barusan aku beli, yaitu pecel. Kalian tahu nggak sih pecel? Pecel itu jadi sayuran yang udah di apa namanya tuh? Dikukus atau direbus gitu. Direbus kali ya, lebih tepatnya sayuran yang udah direbus. Jadi dicampur pakai si apa namanya tuh? Si bumbu kacang tuh. Ini penampakannya. Tadi aku beli dua varian yang berbeda. Enggak, sebenarnya bisa dicampur, cuma aku beli minta dibungkusinnya pisah-pisah. Bentar ya guys, tuh di sini ada lontong dan ada gorengan. Ini kayak gorengan bakwan gitu, bala-bala. Kalau orang sini bilangnya bala-bala. Look so sexy. Sexy banget guys, lihat. Pasti mantap. Aku mau makan dulu sayurnya guys. Jadi ini yang pinknya tuh apa ya? Kecombrang atau apa sih? Pokoknya apa ya? Bunga itu, bunga apa ya namanya? Pokoknya itulah. Gak tahu. Kecombrang kayaknya. Kita makan ya, bismillah. Sebelum makan berdoa dulu guys. Jangan lupa sebelum makan berdoa. Aku belum mandi, tapi aku udah cuci muka dan gosok gigi. Ini katanya, aku gak jadi mulu mau makan. Katanya dia udah jualan pecel ini selama 30 tahun. Wow, gila gak? Umur aku aja belum nyampe 30 tahun, guys. Masih jauh gitu. Dia udah 30 tahun, kayaknya sebelum lahir dia udah jualan pecel.
amazed sih sama si Bibi pecelnya. Hebat. Semangat, Bi. Kadang aku suka kasihan gitu sama penjual-penjual yang maksudnya udah lama gitu, tapi yang masih berjualan keliling gitu, belum stay di tempat. Kadang aku suka, gimana ya, suka kasihan aja gitu. Ya semangat aja lah buat Bibi pecelnya. Kita makan ya. Tuh. Look so good. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, nikmat. Sayurannya tuh lembut-lembut karena emang udah direbus ya. Si bumbu kacangnya tuh gurih sama apa, pedes. Lumayan agak pedes, tapi enak. Ini kalau nggak pedes kayaknya nggak enak ya. Bumbu pecel emang harus pedes tuh. Jadi ini daun-daunannya tuh ada daun apa sih tadi, aku lupa, daun bayam, biasanya suka ada daun bayam, terus daun singkong, kangkung, daun pepaya biasanya. Tapi kadang aku nggak pakai daun pepaya sih karena itu tuh agak pahit gitu daunnya, jadi aku nggak pakai ini. Dan di sini ada ini tuh daun honje, apa ya, kecombrang kali ya. Enak banget, Mbak. Makan enaknya emang pakai daun. Seger banget, sumpah. Yang bikin segernya tuh ini nih, yang pink-pinknya ini. Kita beralih ya, beralih ke lontong sama bawahnya. Sebenarnya dia tuh ada, biasanya ada tempe mendoan, cuma katanya habis tempe mendoan. Jadi aku cuma pakai si lontong sama si ini bawahnya. Bawahnya bumbunya merasa asin. Asin gurih, terus si lontongnya juga lembut banget. Si lontongnya enggak keras, enggak lembek juga, cuma kenyal gitu. Lembut kenyal. Enak, guys. Kalian yang gak suka sayur, gak suka pecel, rugi. Jadi aku tuh tadi beli 2 bungkus ini, 2 gini. Harganya cuma tadi itu berapa, 8.000, murah banget sumpah. Ini kalau di kota nggak dapat kali ya segini 8.000. 8.000 tapi bisa kenyang, guys. Mungkin kalau tadi kan aku beli 1 bungkus lagi buat bapakku, jadi dia tuh cuma lontong sama sayuran doang, lontongnya 2, sayurannya banyak. Cuma 5.000, cuma goceng, guys. Murah banget, cuma. Murah tapi kenyang.
udah murah, kenyang, sehat pula. Nggak sehat sih karena ada bumbu kacangnya, cuma sehat ada makanan sayurnya. Ini kan kita jadi kayak makan sayur gitu. Ini bener-bener kenyang guys, cukup lah buat makan siang. Di daerah kalian, apakah masih ada pecel? Di kota biasanya suka ada pecelnya, pecel lele ya, yang malam-malam. Tuh, ini bumbunya lumayan agak pedes, suka. Kayaknya si Yayunya, aku manggil ke dia Yayu ya. Yayu tuh kayak apa ya? Kayak ke kakak perempuan gitu Yayu dalam bahasa Jawa. Kayaknya si Yayunya tuh bikin bumbu pecelnya tuh sendiri, nggak beli langsung gitu, bikin sendiri. Bagus ya. Aku mau habisin yang sayurnya. Masih ada yang sayurnya. Udah sampai aku lanjutin. Ini pecel enak banget sumpah. Enak banget, dari zaman aku SD udah beli ini pecel. Dan penjualnya si Ayu itu gak berubah-berubah, the best emang. Nanti next video aku mau bikin makanan yang dulu sering aku beli pas zaman SD atau SMP, yang tukang dagangnya atau si pedagangnya masih sama pas waktu aku beli zaman dulu. Oke, segitu dulu. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share ke teman-teman kalian yang banyak. Salam cuet. Bye-bye.